pagi menjelang siang ya, bersama kami Jejak Pak Tani ya. Saat ini kita ada di Desa Manugara Kulon ya, tapi di wilayah perbukitan ya, di wilayah perbukitan. Nah, pada hari ini kita rencana mau pengolahan lahan ya, dengan menggunakan bajak rotari ya, traktor rotari. Di sini ini lahan, ini bisa dilihat ya, ini perbukitan ya, bisa dilihat itu ini bekas tanaman serai ya. Ini bekas lahan tanaman serai wangi ya. Ini ya. Ini kebetulan nanti akan kita babat, terus kemudian rencana kita mau nanam porang. Nah, ini persiapan lahannya masih cukup apa? Cukup lama ya. Ini kurang lebih nanti sekitar setengah hektar ya. Setengah hektar kita mau rencana mau nanam porang ya, setengah hektar. Ini lokasinya bisa dilihat sebelah sana ya. Ini perbukitan ya. Perbukitan ya. Jadi ini nanti dimanfaatkan untuk nanti untuk tanam porang, pengembangannya nanti ya. Untuk sebenarnya ini luasnya total semuanya dari 3 hektar, tapi rencana untuk pertama kita nanam itu sekitar setengah hektar. Oke, kita lanjut ke pengolahan lahannya. Rencana mau ditanam apa? Tanami porang, Pak. Porang atau badul. Kenapa milih porang? Ya apa? Secara perawatan mungkin lebih simpel dan lebih santai. Ya, lebih santai. Ya. Kita terlalu banyak membutuhkan pekerjaan. Iya. Terus mungkin prospeknya ke depannya mungkin karena ini masih belum banyak yang menanam, mungkin di pasaran bisa harganya bisa diharapkan harganya bagus. Terus yang pertama simpel ya, simpel perawatannya. Terus kemudian yang kedua prospeknya pasti cukup kurang ya, intinya itu ya. Nah, terus ini rencana ini kalau nggak salah kan sekitar luasan 3 hektaran. Nah, ini mau ditanam berapa dulu? Rencana awal ini yang sudah berhasil dibuka lahannya itu setengah hektar. Setengah hektar ya. Kedepannya mungkin sambil berjalan kita perluas lagi ya, ya, menjadi 1 ya. Hektar atau lebih. Iya. Oke. Nah, ini kan di belakang kan sudah mulai pakai rotari ya.
itu rotarinya sendiri atau pinjam atau apa istilah pakai jasanya gitu kan? Pakai jasa sewa, Pak. Pakai jasa sewa ya. Nah, itu berapa? Itu kalau per 100 ubinnya itu 300.000. 300.000. Per 100 ubin. Per 100 ubin. Berarti ini sekitar setengah hektar, berarti sekitar berapa? Sekitar ini? Kurang lebih itu hampir 400 ubin ya. Berarti 400 kali 300 ya. Berarti 1.200.000 itu sudah bahan bakar dan sebagainya? Sudah include sama jasa sewa. Oh, kayak gitu ya. Paling kita nambah tenaga bantu. Oh, tenaga bantu ya, gitu ya. Tenaga bantu terus makan dan sebagainya. Makan dan sebagainya yang nanti kita bantulah seperti apa. Layaknya kita, ya. Mampunya kita. Ya, berarti sewa rotari berarti per 100 ubin ya. Per 100 ubin itu 300.000 ya. Karena kondisinya seperti ini. Seperti ini ya. Mungkin karena mungkin medannya mungkin lebih mudah, mungkin lebih murah lagi ya. Kebetulan kita di atas bukit ya. Kita di atas bukit juga ini kebetulan sekali rumputnya. Rumputnya yang luar biasa ya kan? Ya kan, rumputnya luar biasa, jadi ini butuh tenaga ekstra. Ya, jadi harganya khusus ya. Terus harapannya ini dengan nanam porang ini seperti apa? Harapannya nanti karena ini lahan sudah lama tidak difungsikan, yang pertama tujuannya untuk memfungsikan kembali lahan yang tertidur lama. Terus kedepannya nanti kalau insya Allah berhasil ditanam sampai panen, harga jualnya bisa menjadi di atas lebih cepat. Oke gitu ya. Oke, ini baru langkah awal ya, baru langkah awal dari apa pembukaan lahan terus kemudian pengolahan ya. Nah nanti kedepannya nanti ini rencana nanti dipakai mulsa apa enggak ini kan? Kebetulan rumputnya kan banyak ya. Ya melihat kondisi seperti ini sepertinya memakai mulsa Pak nanti. Iya. Jadi pakai mulsa untuk ya. Untuk mempermudah perawatan. Iya. Oke. Oke, gitu aja ya liputan sementara. Nanti berjalannya nanti proses nanti penanaman porang dan sebagainya nanti akan terus kita ikuti terus ya. Matur nuwun ya, Pak Yogi ya. Siap, sama-sama. Sukses. Terima kasih. Siap.